Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Sakti dari channel Little Box Spirits. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau cara. Dulu sudah pernah saya buat, cuman videonya udah lama banget. Mungkin teman-teman kalau nyari terlalu susah. Dan ini kebetulan mau saya custom juga mobilnya, dan saya memilih Ford Maverick karena warnanya udah putih, jadi saya nggak perlu ngecat putih lagi dan ini masih mulus. Saya mau memberikan cara gimana sih menghilangkan tampo atau stripping atau gambar yang ada di Hot Wheels atau DGS kalian. Caranya mudah. Kita cuma butuh minyak kayu putih merek ini yang biasa saya pakai, terus satu lagi cotton bud dan juga tisu ya teman-teman, cotton bud, dan juga kalau dibutuhkan bisa juga tisu. Caranya cuman gampang, tinggal kita oles saja. Cotton bud kita basahi dulu sama minyak kayu putih. Kemudian kita oles-oleskan dulu seperti ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa di unrivet dulu, dilepas dulu, karena kalau minyak kayu putih ini kena kaca mobilnya bakal jadi burem atau busem atau apalah itu. Bisa dilihat ini teman-teman, udah mulai terkikis warnanya, birunya pindah ke cotton bud. Cuman pakai minyak kayu putih aja, cuman jangan terlalu ditekan ya, nanti bisa-bisa catnya rusak. Santai aja, pelan-pelan. Kalau dirasa cotton bud atau tisunya sudah warnanya sudah biru, sudah ya nggak biru aja sih, tergantung dekalnya atau tamponya warna apa. Kalau udah terlalu parah seperti ini, kita ganti yang baru lagi. Basahin dulu, kalau sudah kita gosok lagi. Santai aja teman-teman, jangan terlalu semangat nekennya, karena resikonya bisa rusak cat aslinya. Santai aja. Dan usahakan, kenapa kalau cotton budnya udah warnanya udah terlalu pekat dan saya suruh ganti, karena kalau ini tidak diganti nanti bisa-bisa warnanya ini akan menyebar ke warna aslinya. Nah, lihat agak biru-biru kan, birunya kelihatan ya teman-teman. Jadi ini harus diganti supaya di area ini tidak jadi arga warna semu-semu biru gitu. Ini lihat. Nah, santai aja, lama-lama terkikis. Thank you.
Oke teman-teman, jadi seperti ini hasilnya. Ini belum bersih, nanti saya lanjutin lagi karena posisi tangan saya nggak terlalu nyaman. Jadi tinggal digosok aja teman-teman, seperti ini, nanti akan hilang sendiri. Oke, jangan lupa di unrivet dan lepas kaca ya, karena kacanya nanti bisa buram kalau kena minyak kayu putih. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton video saya di channel Little Box Garage. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan juga follow Instagram saya, GarasiHPku, untuk tahu update-update terbaru tentang video saya. Sampai jumpa di lain video. See you.